Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentu di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara membuat transisi hanya di handphone dengan menggunakan aplikasi Tenmaster. Seperti biasa, yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Yuk kita ke caranya. Bagi yang belum punya aplikasi Tenmaster-nya, silakan download dulu. Kemudian kita buka aplikasi Tenmaster-nya ya. Kita klik aspek rasionya 16:9. Lalu kita buka media, kita masukkan footage-footage yang sudah kita siapkan. Kira-kira ini sudah saya masukkan beberapa footage yang sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Untuk menambahkan transisi di Tenmaster, kita tinggal klik di bagian antara footage 1 dan footage lainnya di sini ya. Lalu transisi yang biasa digunakan oleh para pembuat video sinematik adalah yang pertama itu screen blur. Nanti cara downloadnya saya kasih tahu ya di akhir video ini. Screen blur, lalu kita klik saja salah satunya, bisa geser ke kanan atau yang ke kiri seperti itu. Speednya bisa kita atur di sini, ingin lebih cepat itu speednya ya 1. Transisi selanjutnya adalah light bird, kita pilih juga salah satu dari light bird ini. Nah, ini ada efek romantis gitu ya. Kita atur speednya juga di 1 saja. Lalu selanjutnya kita ke transisi yang ketiga, yakni luma fade. Kemudian transisi yang selanjutnya adalah speed tune. Dan yang kelima adalah acceleration. Kita bisa pilih yang mana saja ya. Atau ini yang ini naik ke atas, atau yang ini seperti maju, atau yang ini enggak. Speednya kita atur juga, kita potong-potong saja dulu ya agar tidak terlalu panjang nanti videonya. Cara download transisinya, kita tinggal klik tanda rumah di sini ya. Kemudian kita klik yang ikon ini transisi. Karena jaringannya agak lemot, jadi agak lama ya. Maklum di kampung. Nah, setelah keluar ini tinggal pilih yang mana yang akan kita download. Misal kita mau download ini ya, ada tulisan unduh. Tinggal diunduh saja. Tunggu sampai selesai. Dan dia memasang, ini sudah terinstal. Nah, ketika kita buka nanti, install di sini kita buka, maka yang tadi kita install itu sudah ada, yakni Liquid Mass seperti ini. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Dan hasilnya seperti ini.
saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa video ini di like, di share, dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan yang belum tersampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan demikian, video ini menjadi lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.